Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin terkuak bahwasanya isu-isu wahabi yang selama ini disebarkan, dihembuskan oleh para penentang dakwah yang mengajak manusia kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh adalah fitnah dan salah satu tokoh yang getol menebar fitnah tersebut adalah Idrus Romli CS. Bagaimana kejamnya fitnah yang disebarkan oleh Idrus Romli? Kita simak videonya. Seterusnya, tentang mazhab. Tadi ada last-last sedikit pembentangan tentang mazhab. Baik, ini saya nak jelaskan. Fitnah ni tersebar luas. Ramai orang kata, Wahabi ni tak ikut mazhab. Saya bukan wahabi Buktinya Ustaz engku kata saya bukan wahabi Dia bawa lagi saya kritik wahabi Ini saya kata pasal wahabi ni Wahabi tak ikut mazhab Wahabi anti mazhab Ini disebutkan dalam durar saniyah Apa katanya? Wa nahnu aizan fil furu' ala al imam Ahmad bin Hanbal Dalam masalah furu' kami mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal Wa la nunkiru ala man qallada ahada a'immatil arba'aduna ghairihim Wa kami tidak membantah nak ikut siapa-siapa pun imam empat mazhab jangan ikut orang lain jangan ikut syiah jangan ikut uh, 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 selainnya rafidah zaidiyah imamiah jangan ikut tapi nak ikut imam empat mazhab mana-mana pun boleh Wala nuqirruhum zahiran ala syai' min madhahibihim fasidah Madhab-madhab yang salah ni kami tak terima Bal nujbiruhum ala taqlid ahadi at ahadi a'immatil arba'ah Kami mewajibkan mereka untuk taqlid kepada salah satu a'immah yang arba'ah Lala sampai kat suaja kata apa? Wahabi anti mazhab Ini wahabi kata ni Aku mewajibkan kamu taqlid kepada salah satu di antara mazhab yang empat Wala nastahiqqu martabatal ijtihadil mutlaq wala احد لدينا يدعيها kami tidak berada pada darjat untuk bermushtahid setara mutlak dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mendakwa ada kelebihan itu durar saniah buku anak muhammad bin abdul Wahab tulis apa dia berkata kat sana? Ada wahabi yang kata Ibnu Taimiyah lebih baik daripada imam empat mazhab, lebih baik daripada tabi'in, lebih baik daripada sebahagian sahabat. Tengoklah apa perkataan tokoh-tokoh utama dalam mazhab. Tengoklah berlaku adil lah. Mutatarifin ada di mana-mana. Akwal mutatarifah, akwal tataruf daripada sebahagian orang ada di mana-mana. Tapi lihatlah di sini. Illa annana fi ba'dil masail Iza nas nasjali min kitab au sunnah Kalau ada melainkan dalam beberapa masalah Apabila ada nas yang jelas daripada kitab dan sunnah Dan tidak bercanggah dengan yang lebih kuat daripadanya Akhazna bihi wa taraknal madhab Kami mengambilnya dan kami tinggalkan madhab Sama lah macam kita di Malaysia dalam beberapa kes, madhab-madhab telah fatwa-fatwa negeri telah meninggalkan madhab syafi'i. Cukai pendapatan tak ada dalam madhab syafi'i. Tapi kita tahu ada keperluan. Bayar cukai, bayar zakat, sorry zakat pendapatan. Bayar uh, bayar zakat fitrah dengan dengan duit ganti dengan duit tak ada dalam mazhab syafi'i tapi diambil samalah macam Muhammad bin Abdul Wahab juga ada beberapa masalah dia keluar daripada mazhab hanbali tuan-tuan kita nak berbeza boleh Tapi jangan jahat Itu je cerita dia jangan jahat Singa Aswaja Idrus Ramli Dalam buku soal jawab wahabi apa dia tulis Dia ambil quotation Quotation ni cerita penuh Yang mana Muhammad bin Abdul Wahab bercerita tentang Dia tulis surat kepada Ahlil Batil Ahlil Batil, orang-orang yang batil ni Apa dia nak buat? Dia nak menghalalkan Uh, istirahat dan sebagainya perkara-perkara yang pada Muhammad bin Abdul Wahab ini haram dia berkata alasan kami ini fiqah Alasan, alasan, alasan fiqah nak menghalalkan istirahat Tuan-tuan saya dah sebut tadi budaya mereka macam mana Menjadi budaya Tapi minta ke Allah Ta'ala Ada masalah terus pergi cari makhluk-makhluk minta Seru nama makhluk terus tak seru nama Allah Mereka kata yang ini fiqah boleh terima Muhammad bin Abdul Wahab bantah mereka Muhammad Abdul Wahab kata ini syirik kamu bagi nama fiqah Nampak tak konteks dia Kes itu spesifik bila dia debat dengan orang Dia kata ini perbuatan syirik kamu bagi nama fiqah Sampai kat singa aswaja Idrus Ramli katanya apa? Katanya pendiri wahabi berkata ilmu fik itu syirik Berapa jauh hang punya pusing Macam mana orang tak maki wahabi kalau begini? Ini terkena kepada ulama ulama Hanafi tadi. Kalau semua orang buat macam ni, buat macam Kiai uh, Idrus Ramli, buat macam ni, quotation yang salah, takawul yang salah, sampai ke orang luar, orang akan makilah. Dia kata lain. Kesimpulannya apa? Ilmu fik itu syirik. para ulama ahli fik itu setan-setan manusia dan jin ilmu fik harus ditinggalkan ya Allah sampai begini dia punya spin pergi inilah cabaran yang dihadapi oleh wahabi di kebanyakan tempat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang begitu banyak beredar konten-konten yang memfitnah bahwasanya wahabi adalah kelompok yang anti mazhab dan Alhamdulillah fitnah tersebut terbantahkan oleh Ustadz Salman Ali di hadapan duo Aswaja. Dan mereka tidak bisa membantah. Karena memang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi bukanlah pemahaman yang anti mazhab. Akan tetapi mereka mengambil pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya ada pendapat yang lemah bahkan menyelisih Al-Quran dan Sunnah dari para imam mazhab tersebut maka dipilih pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan itu pun dilakukan juga oleh mereka yang mengaku bermazhab Asyafi'i As dan penjelasan Ustadz Salman Ali diakui juga oleh dua aswaja tersebut bahwasanya mereka para imam mazhab pun mengharamkan bagi siapa saja yang mengambil pendapat mereka tanpa mengetahui dari mana mereka mengambil pendapat tersebut dan juga tidak terlepas di dalam pembahasan ini Ustadz Salman Ali menyebut nama Idrus Romli Yang mudah-mudahan Idrus Romli memberikan klarifikasi atas fitnahnya di dalam buku karangan beliau Soal jawab wahabi yang dijelaskan oleh Ustadz Salman Ali Idrus Romli membuat kutipan dusta di dalam buku tersebut Disebutkan oleh Ustadz Salman Ali bahwasanya di dalam Kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengirim surat kepada orang-orang yang batil, orang-orang yang mereka itu melakukan istighosah, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada orang-orang soleh yang sudah mati terhadap apa-apa yang menjadi hak Allah saja yang bisa memenuhi dan mengabulkan permintaan tersebut. Di dalam surat tersebut dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa perbuatan istighosah yang seperti itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan yang haram, akan tetapi orang-orang batil tersebut membuat bantahan, membuat pembenaran dengan mengatakan itu termasuk perkara fikih, di mana bantahan tersebut adalah untuk menghalalkan, untuk membenarkan perbuatan istighosah mereka yang seperti itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberi bantahan kembali bahwasanya itu adalah perbuatan syirik. Mengapa kalian mengatakan itu adalah bagian yang masuk di dalam ilmu fikih? Begitulah yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau. Akan tetapi ketika sampai kepada Idrus Romli Idrus Romli memutar balikkan kisah tersebut dengan menulis bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri, mahab, pendiri Wahabi, mengatakan ilmu fikih adalah ilmu syirik. Mengatakan para ulama fikih itu adalah syaiton-syaiton dan jin. Mengatakan ilmu fikih harus ditinggalkan. Dan tentu ini fitnah yang luar biasa keji yang dibuat oleh Idrus Romli terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pantas saja apabila kemudian banyak yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan orang-orang yang mengikuti dakwah tersebut dengan disebut Wahabi, karena fitnahnya luar biasa. Fitnah yang dibuat untuk menjatuhkan dakwah tersebut luar biasa, dan dipastikan siapa saja. Yang membaca kutipan Idrus Romli tersebut pasti akan marah dan akan mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak terlepas juga, mencaci membenci orang-orang yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut, dan itu terbukti. Kemudian, seandainya terjadi bentrok pertumpahan darah karena provokasi yang dibuat oleh Idrus Romli ini, maka akan begitu besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghilangkan jiwa seorang Muslim itu adalah perkara yang besar, perkara yang haram. Diriwayatkan dari al baro bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lazawalud dunya ahwanu Allah min qatli mu'minin bi ghairi Hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbunuhnya atau dibandingkan dengan hilangnya jiwa seorang mukmin tanpa hak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah-fitnah akhir zaman yang seperti ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.